Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini akan membuat sebuah tutorial cara membuat jumlah dengan menggunakan Yahya dengan cara mengukir. Dan di sini saya mengikuti tangan kelompok kami menyediakan bahan-bahannya. Yang pertama, satu buah pegangan tongkat untuk jumlah. Yang kedua, Yahya yang berwarna pink, dan yang ketiga Yahya yang berwarna biru. Yang keempat, sebuah kertas karton dari potongan kulit aqua. Yang kelima, sebuah cukin. Yang pertama dibuat oleh teman saya yang bernama Javalel. Saya akan membuat bagian ujungnya sulat lebih dahulu. Pertama, kita siapkan cukitnya dan ambil tali hafianya. Lalu kita bunturkan tangan kita dulu seperti ini supaya ini rada kencang supaya tidak lepas. Kita masukkan cukitnya seperti ini, putar, dan bagian tangan ini kita renggangkan supaya gampang untuk memasukkannya. Setelah ini kita putar, lalu ambil, dan sini harus masuk dari sini ya, jangan dari sini. Di sini, lalu tarik dan masukkan ke bagian lubangnya di sini. Lalu tarik, dan kita ambil lagi di sini. Dan lakukan 3 kali. Lakukan 3 kali, kita ambil lagi, lalu taruh bagian kedua dari belakang tengah sini. Setelah masuk, kita ambil lagi, lalu masukkan di lubang yang kita masukkan. Setelah itu, kita ambil lagi, lalu masukkan sampai ininya menjadi 2. Kalau misalkan sempit, kita renggangkan dahulu. Lalu masukkan ke lubang ini, lubang sini. Nah, ini yang menjadi 2, kita ambil lagi, kita ambil, lalu masukkan ini sampai ke bawah ini. Setelah selesai, kita lakukan tadi dari awal, kita masukkan bagian belakang sini, belakang tadi yang kita masukkan pas pertama kali.
lakukan terus sampai sudah habis bagian lubang belakang ini. Tos seperti itu dilanjutkan sampai melingkar seperti ini, dan yang benar itu yang itu sih nggak buntu, nggak ada lubangnya. Setelah jadi ini, kita lanjutkan dengan melingkar seperti tadi kita ambil lalu masukkan sampingnya. Kalau kelihatan ini tadi, ini kan ini bagiannya kan di sini, kita masukkannya di sini. Pertama kita ambil lalu masukkan di sini. Lalu ambil lagi dan masukkan di lubang tadi. Setelah jadi tiga, kita harus membuat ini menjadi dua. Seperti tadi, kita ambil lalu masukkan sampai di sini. Nah, ini kita ambil lagi dan masukkan sampai ke bawah. Setelah itu masukkan lagi dan masukkan di sampingnya. Sini. Dan lakukan terus sampai melingkar. Yang tadi itu dilanjutkan sampai jadi seperti ini. Sampai gini. Dan kalau misalkan kalian tidak, yang tadi itu dilanjutkan terus sampai melingkar. Lingkar seperti ini. Dan kalau kalian tidak yakin ukurannya cocok atau tidak, silakan kalian masukkan gagang sulaknya. Dan kalau misalkan pas, berarti itu sudah cocok dengan gagang sulaknya. Dan ini sudah cocok, jadi ini sudah pas dengan gagang sulaknya. Dan langkah selanjutnya akan yang bernama Aaron, kita akan melanjutkan lagi teknik merajut. Yang pertama, kita masukkan cukit ini ke dalam lubang yang sudah kita lakukan berkali-kali. Kita akan itu sini. Itu kita masukkan ini ke dalam sini. Gulung lagi talinya, kita masukkan lagi, jadi tiga, kita masukkan lagi, jadi dua, kita renggangkan dulu, kita ambil satu. Kita masukkan jadi satu. Kita ambil lagi satu. Kita masukkan yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Ambil satu lagi, tarik jadi tiga, ambil satu lagi, dan kita tegangkan sedikit. Dua, kita ambil satu lagi, jadi satu. Dan teknik ini kita lakukan berkali-kali di tempatnya. Kita nanti masukkan ini sampai tidak ada ini, sampai tertutup semua.
1. Teknik ini saya lakukan berulang-ulang dan ini akan menjadi sampai banyak. Kemudian teknik ini saya dilanjutkan lagi oleh teman saya yang bernama Ahmad Santoso untuk mencoba teknik seperti ini. Di sini saya akan melakukan pecahan dari alat yaitu membuat sebuah kaitan. Lalu kita masukkan ke lubang ini. Ini di gulung. Kita akan cari juga. Dan kita tarik. Masukkan di sini. Jadi 3. Dan kita ambil lagi. Jadi 2. Kita ambil lagi. Dilonggarkan biar otot masukkan. Kita masukkan sisi 1. Ini lagi kita ambil sisi 1, masukkan. Kemudian kita ambil lagi, ditarik jadi 3. Kemudian ini jadi 3 ya, ditarik. Coba lagi ditarik. Masukkan jadi 2. Tarik lagi. Masukkan jadi 1. Lakukan kegiatan merajut ini agar ini menjadi banyak. Dan sekian dari kami. Kita pegangan sulaknya kita ambil dulu. Masukkan yang sini. Sebentar. Kita gulung. Dan kita ambil 1. Masukkan yang sini. Masukkan yang sini. Jadi 3. Kita ambil ini kertas. Sekali saja puternya. Sudah ambil 3. Kita ambil 1. Kita tarik. Lagi 3. Kita
kita tarik lagi. Jadi dua. Tarik lagi. Jadi satu. Dan ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Ambil satu. Lalu kita masukkan ke bagian yang sini yang belum. Ambil, kita putar lagi. Kita ambil satu, masukkan lagi, jadi tiga. Ambil lagi satu, jadi dua. Ambil lagi satu, jadi satu. Dan teknik ini kita lakukan secara berulang-ulang agar sampai menjadi banyak seperti ini. Setelah itu kita coba dulu masukkan ke dalamnya tongkat. Perhatikan ya, kalau kita mau memasukkan tongkat ini pegangannya, kita tidak tongkat yang seperti semula kan begini. Yang ada bulan atasnya ini kita taruh bawah, dan yang ini kita masukkan ke dalamnya. Ini paling tidak kita beli rangkaian tali seperti ini sampai kurang lebih segini. Ini dibeli nanti. Kita lanjutkan lagi teman selanjutnya. Dan yang ini kita beli warna biru pegangannya. Ini tetap saya lanjutkan warna pink. Dan setelah itu teknik penyukitan ini akan dilanjutkan kembali oleh teman saya yang bernama Ahmad Santoso. Hai, selamat pagi. Di sini saya akan lanjutkan teknik yang dari Leron. Nih, lihat dari dekat. Ambil satu, dimasukkan ke sini. Kemudian Anda harus memakai kardus. Ini dilipat. Lipat, diambil satu, terus ditarik, jadi tiga.
satunya boleh dicek. Ini tiga, kita ambil satu lagi, jadi dua. Kita lihat tiga, kita ambil satu, tarik. Ini lihat, jadi dua. Dua, kita ambil satu lagi. Kita tarik jadi satu. Kemudian kita ambil satu lagi, dimasukkan ke sini. Ini ya. Itu kita ambil kardus, gulung satu kali. Seperti ini. Kemudian kita ambil ini satu, kita tarik jadi berapa, jadi tiga. Kemudian kita ambil satu lagi, kita tarik jadi dua. Kemudian sekali lagi ambil satu, tarik, agak susah nih nariknya. Harusnya kita ambil. Untuk langkah selanjutnya kita bisa mengecek dengan cara ini, tongkatnya dimasukkan ke sini ya, dari yang paling besar kita masukkan. Hati-hati, nah, sedikit bisa patah. Kita masukkan pelan-pelan. Sampai di ujung sini. Ini lihat, bisa dilihat. Ini masih dilanjutkan sampai sini dekat warna biru. Selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan membuat gagang dua. Saya sekarang mengetik. Pertama, kita puntir tangan kita supaya enggak gampang lepas. Lalu kita ambil yang ukuran ini, ukuran 1.6. Kita ambil lalu masukkan di sebelah yang sudah masukkan. Ini kalau kelihatan ini sudah dimasukkan, sekarang sebelahnya yaitu di sini. Kita ambil lalu masukkan di sini sebelahnya yang sudah dihitungkan. Baik. Lalu kita ambil dan masukkan supaya menjadi tiga lubang. Setelah sudah jadi tiga lubang, kita buat lubang ini menjadi dua dengan masukkan, lalu masukkan sampai ke bawah sini yang ada rendangnya ini. Setelah jadi dua, kita ambil lagi dan masukkan sampai ke bawah. Saya kita lakukan tadi, lakukan terus sampai melingkar. Ini kan sini tadi, ini kan ada, sudah ada lubangnya, sini kan sudah dimasukkan. Sekarang di sebelahnya, di sini. Kita ambil lalu masukkan di sebelahnya. Setelah itu masukkan lagi untuk menjadi tiga. Setelah menjadi tiga, kita ambil lagi dan masukkan sampai menjadi dua. Masukkan sampai di sini, di tengah-tengah.
aduk lepas. Ambil dan masukkan yang bagian tengah ini. Kalau misalnya kerapetan, kita regangkan. Kita jadi dua, kita ambil lagi dan masukkan sampai ke bawah. Kita regangkan kalau misalnya kerapetan. Itu lakukan tadi seperti tadi, ambil satu lalu masukkan yang bagian lubang yang di samping lubang yang sudah diikat tadi, yaitu di sini, sini. Satu ambil dan buat tiga ini menjadi dua dengan masukkan sebanyak dua kali. Setelah itu ambil dan masukkan sampai ke bawah. Setelah itu lakukan berkali-kali sampai menutupi ujung sulang yang sudah ditentukan. Misalkan ini kan tujuan panjangnya ditentukan sulangnya, jadi ini harus menutupi dari ujung sampai ke ujung ini. Kita coba masukkan ini. Jadi kurang lakukan beberapa kali sampai menutupi sampai sini. Selamat siang. Sini saya akan lanjutkan merajut untuk gagangnya ini. Kita mulai ya. Perhatikan dengan baik. Kita ambil satu. Kita masukkan. Kita ambil satu lagi. Bet, tarik jadi tiga. Lihat, kita ambil satu lagi, kita tarik. Jadi dua ya. Ambil satu, tarik lagi, jadi satu. Kemudian kita ambil lagi, kita masukkan ke sampingnya. Lihat jadi tiga ini, kita ambil satu, tarik kan jadi tiga. Kita ambil satu lagi, ya tarik, jadi dua.
kita ambil satu lagi, kita tarik di satu. Demikian. Ini dilanjutkan sampai penuh agar terlihat cantik. Ini nantinya akan dibuat segini dan warnanya menjadi biru. Dan terima kasih. Yang bernama Aaron, kita akan melanjutkan lagi teknik merajut. Yang pertama, kita masukkan cukit ini ke dalam lubang yang sudah kita lakukan berkali-kali. Kita ganti terus ini. Lalu kita masukkan ini ke dalam sini, kita gulung lagi talinya, kita masukkan lagi jadi tiga, kita masukkan lagi. Jadi dua, kita renggangkan dulu, kita ambil satu, kita masukkan jadi satu, kita ambil lagi satu, kita masukkan yang sebelah sini. Sebelah sini ambil satu lagi, tarik jadi tiga, ambil satu lagi, jangan kita tegangkan sedikit. Jadi dua, kita ambil satu lagi, jadi satu. Dan teknik ini kita lakukan berkali-kali. Di tempatnya kita nanti masukkan ini sampai tidak ada ini, sampai tertutup semua dengan warna biru ini. Dan demikian pula yang bagian melengkungnya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Halo viewer, selamat sore. Saya di sini perwakilan dari kelompok saya yang beranggota Santoso, saya dan Javarel. Di sini saya akan melanjutkan yang kemarin sampai membuat pegangan dan sulaknya. Kemudian saya lanjutkan menggunting sulak dan menggunting hafiannya. Yang pertama kita ambil sebuah gunting, kemudian kita gunting-gunting rapiannya. Dari sini sudah kemarin sudah saya lanjutkan, dan ini saya lanjutkan sedikit mengguntingnya yang bagian ini. Setelah itu saya punya sebuah sikat yang untuk menyisiri sebuah pengujingnya bagian rapiannya. Caranya begini. Halo viewer, kembali lagi dengan saya. Selamat siang. Di sini saya perwakilan dari anggota kelompok saya yang bernama saya Javarel dan Santoso. Setelah kemarin saya melakukan teknik menyingkat selama beberapa kali dan semuanya halus dan rata, tidak ada ikatan tali tukitan apapun, dan sulak ini kita akan masukkan ke sebuah buah plastik khusus untuk mempercantik dan memperhias kemucing ini saat dikumpulkan.
Yang pertama, kita masukkan dulu sebuah nama kelompok dan peserta kelasnya kita masukkan. Dan kita karena ini kita isolasi atau kita beri tablet. Setelah itu kita masukkan emojinya bagian ujung ini, tempat yang atas. Kita tarik terus. Kita masuk semua. Emoji ini harus masuk semua. Dari kelompok kami dan siap.